lama kita nggak masang bumbu belut guys ya kan, karena banjir guys. Banjir memang agak susah guys, karena posisi ikan banyak guys, tapi air mengalirnya nggak jelas. Oke guys, paling 2 kilo guys ya, agak sedengan sedikit. Berderik belut rawa-rawa guys ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman guys ya, berbagi pengalaman tentang memasang bumbu belut guys di musim banjir atau di musim hujan guys ya. Karena di musim banjir dan di musim hujan ini agak susah guys ya memasang bumbu belut karena sering tenggelam guys. Oke lah guys, kita langsung aja guys. Dan sebelum kita lanjut cara pemasangannya guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys ya, sebagai support atau dukungan untuk channel Sado guys ya. Oke lah guys, terima kasih, kita lanjut. Oke guys, kita lanjut guys ya. Pertama-tama kita buka dulu guys ya, rumput yang agak-agak semak, nggak terlalu semak guys ya. Kita buka dengan menggunakan arit atau tangan juga bisa guys ya. Oke, seperti ini kurang lebih guys. Lalu ditaruh bumbunya guys ya. Dan jangan lupa mengecek pintu belakangnya guys, jangan sampai ada tersumbat sampah guys ya. Nah, ditutup seperti ini, tapi agak direnggangkan tangannya supaya airnya masuk guys. Nah, seperti ini guys. Nah, oke guys, kurang lebih seperti ini guys ya. Kalau di air mati dia, kalau di air nggak banjir, kita tutup gini guys ya, kita tutup sampah. Nah, seperti ini kurang lebih, karena di air penghujan, di musim hujan, di musim banjir bisa tiba-tiba banjir, jadi nggak usah kita tutup guys. Jadi kalau nanti malam hujan atau banjir, dia bakalan naik terus guys ya, naik gini guys ya. Walaupun dia naiknya banyak guys, sekitar 50 cm bumbu ini akan tegak dan isinya akan hidup guys ya, seperti itu kira-kira guys ya. Oke guys, seperti inilah guys kurang lebih guys ya. Jadi belutnya walaupun banjir, walaupun hujan banjir, gak mati guys ya, karena ada ininya guys, ini bakalan naik melampung deh guys ya. Oke lah guys, sampai sini aja tutorial kita, besok kita bakal tengok hasilnya guys ya. Oke guys, langsung aja kita lihat bumbunya. Bismillah, ada guys, alhamdulillah, satu aja lah guys ya. Guys, alhamdulillah, bumbunya agak aneh ini guys ya, berat sekali. Ada guys, orang ini agak lumayan guys ya, ada suaranya, bumbunya yang 5 itu aneh guys suaranya. Bismillah. Wah, ini anak ikan mau menetas guys. Hah, udah mau jadi anak guys ya, sebagian anak gabus guys ya, seperti ini deh guys. Sebentar lagi mau menetas deh guys, anak gabus sepertinya. Bismillah.
Alhamdulillah. Aduh guys, suaranya pun mantep tadi guys ya. Ini kayaknya kecil-kecil. Oke, mantap. 4 minggir ternyata belutnya. Alhamdulillah. Gitu guys. Alhamdulillah ada rezeki. Kalau di musim banjir agak sedeng-sedeng ya. Padahal ini belut derek guys ya. Biasanya halus-halus. Ada guys, alhamdulillah. Dua ekor. Ada. Alhamdulillah. Oke, 2 ekor. Nggak ada yang kosong di sini guys. Satu aja. Bismillah. Oke, babon ternyata. Babon derek. Babon belut derek guys. Berat guys. Wih, apa?
mati sini. Ular guys ya, ular guys, ada ular guys. Dolarnya guys. Oke. Okay. Oh, ular tedung ternyata, ular air. Keren, ular tedung ya. Ular tedung auto meninggal nih. Ularnya. Bismillah. Ada guys. Oke, bubuk kita satu lagi guys. Banyak guys, lumayan lah di musim banjir. Oke guys, bubuk kita terakhir ini. Bismillah. Aduh guys. Mantap guys ya hasilnya. Udah lama kita gak masang bumbu belut guys ya kan. Karena banjir guys. Banjir memang agak susah guys. Karena posisi ikan banyak guys, tapi air mengalirnya gak jelas. Oke guys, paling 2 kilo guys ya, agak sedengan sedikit berderik belut rawa runtai guys ya. Gak nampak guys kalau dipegang gini guys ya, deriknya di perut ya. Oke lah guys, sampai sini aja video kita. Semoga kalian semua terhibur dengan perjalanan kali ini guys ya, dan semoga tekniknya, caranya, cara pemasangan bubunya semoga dapat membantu guys ya, semoga bermanfaat. Itulah guys, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.